Cukuplah Ustaz bagi senaskah Al-Quran. Itu je. Alhamdulillah. Soal duit. Apa lah?
Macam mana dengan muka? Dia dah tahu pasal dakwah. Ke Arif masih nak berasih? Sepanjang Riz kenal dia, alhamdulillah yang kita tekan tadi. Abang Zafuan ni kan memang dah lama dah syok kakak. Tapi jangan disebabkan nak elak dari Abang Zafuan ni. Singapura 2015 adalah pencapaian
tidak ada sebarang pingat, tiga pingat perak, tidak ada sebarang pingat gangsa yang dibawa pulang. Jadikan 11 pingat kesemuanya, meninggalkan Singapura di tempat yang kedua, Indonesia, Thailand, dan juga Vietnam. Empat gangsa, Indonesia 2 perak dan juga 1 pingat gangsa. Hari ini ada 51 pingat emas yang ditawarkan. Disinilah kita mengharapkan sekurang 2017 kali ini. Papan Anjal 2 tahun yang lalu telah dimenangi oleh Chong Jun Hong Yang Yi dan juga Fong Kai Yin. Kali ini kita mengarahkan kepada Wendy Eng Yang Yi dan juga Nordapita Sabri. Selain Indonesia dan juga untuk menghantar 2 orang penerjun, pasukan negara untuk acara ini yang sulit yang mempertaruhkan
kalangan muda dan juga senior. Lain sebagai barisan pelapis kepada penerjun-penerjun yang lain seperti Leong Mandi umpamanya yang sudah bertanding tarung sebanyak masih lagi menjadi antara penerjun terbaik dan sukar untuk ditukar ganti. Dari Indonesia yang akan melakukan yang pertama dengan semesok yang akan dilakukannya pada pusingan yang pertama ini. Gajah kesukaran 27 baik dapat dilakukan nama indah adatnya, kakinya semuanya dalam keadaan yang lurus dapat menyelesaikan semua rutin yang perlu dilakukan
yang dilakukan oleh bernama Indah tadi dapat 6 pusingan yang dilalui. Ada kesukaran 20.00 saja untuk seorang lagi penerjun dari Indonesia diperkenalkan di tamasya sukan si ini.
lalu dia mengumpul 258.90 secara keseluruhan. Cekannya besar terhasil. Dia